Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, amalan itu tergantung niatnya. An Amirul Mukminin Abi Habs bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa hijratuhu ila Allah wa rasuli, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas oleh Allah berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena harta dunia yang dikehendaki atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka pahala hijrahnya menurut apa yang ia hijrah kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.